Terlihat jelas dari hasil rekaman kamera CCTV, seorang pelaku sedang membobol kunci kontak sepeda motor. Pelaku yang diketahui berjumlah 2 orang ini berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor dari halaman parkir sebuah kos-kosan di Grogol, Jakarta Barat. Dari dalam kosan terlihat penghuni merasa curiga karena pintu pagar terbuka, lalu mengecek ke depan dan menutup pintu pagar tersebut, lalu baru menyadari bahwa motornya telah hilang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.